di Museum Basuki Abdullah. Nah, ada pameran bertema dalam kota dengan tujuan mempresentasikan karya kalian. Nah, kali ini ada akan ada kegiatan di workshop. Nah, kamu tahu masih tujuan workshop ini buat apa? Tahu banget. Hari ini kita mau belajar struktur. Struktur itu, Bu. Wah, keren banget ya. Iya, keren. Kita akan belajar bersama di sini menggambar tentang gestur, menggambar tentang, jadi tidak hanya mungkin sekedar seperti itu, dan lagi itu di Malaysia, jauh dari keluarga, jauh dari rumah, jadi jelas ada grogi. Oke, terima kasih ya, Ci. Ya, sekarang aku kasih semua ke Cici ya. Oke. Terima kasih, Ci. Oke, selamat pagi semuanya. Seperti yang sudah disampaikan barusan ya, saya itu adalah alumni dari IPK Tomang, lulus SMA dari IPK Tomang itu 2021, jadi 3 tahun lalu. Dan sekarang sedang berkuliah di Malaysia, di Dewan Akademi. Sekarang sudah tahun terakhir, dan akan lulus akhir tahun. Character design, yang ini dalam style realistis, begitu juga dengan creature design, lebih seperti binatang. Selain realis juga harus mempelajari yang stylized atau kartun. Begitu juga dengan yang untuk creature-nya, untuk makhluk-makhluk juga harus stylized atau kartun juga. Hari ini yang akan kita pelajari adalah gesture drawing. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, gambar gestur. Salah satu tugas yang pertama kali saya jalani di Dewan Academy adalah menggambar gambarin orang-orang ini yang kalau dilihat sekilas seperti stickman. Kemudian juga ada Glenn Kinn, seorang animator legendaris. Dia sudah pernah bekerja di Disney selama 38 tahun. Dan kalau di sini kita lihat ada gambar tangannya ya. Itu tangannya seperti lingkaran saja. Bahkan tidak digambarkan jari-jarinya. Karena yang difokuskan adalah gesture-nya, gerakannya. Dan tidak hanya di barat saja, tetapi juga komikus dari Jepang seperti Hajime Isayama menggunakan konsep gestur yang sama dalam pembuatan gambar-gambarnya. Sebelum kita bakal mulai menggambar, hal pertama yang kita lakukan harus menganalisa, teman-teman. Karena seperti yang Michelangelo katakan, a man paints with his brain, not with his hands. Seseorang melukis atau menggambar dengan menggunakan otaknya, tidak hanya dengan tangannya. Meskipun pensil kita belum menyentuh kertas, itu otak udah harus jalan dulu. Mungkin kertasnya masih kosong, otaknya nggak boleh kosong. Apakah teman-teman pernah dengar perkataan ini? Real artists don't use reference. Seniman tolong nggak pakai contoh. Ada yang pernah dengar di sini? Banyak sekali ini tersebar di internet sekarang. Tapi harap jangan didengarkan, karena ini salah. Meskipun teman-teman mungkin melihat ada orang-orang di sekitar kalian yang menggambar secara langsung seperti dari imajinasi saja, sebenarnya mereka juga menggunakan referensi, mereka menggunakan contoh, tetapi sudah dihafalkan, jadi tidak terlihat di secara fisiknya. Jadi teman-teman harap gunakan referensi terutama saat belajar, oke? Bedakan dengan plagiat, yaitu mencontoh dan kemudian mengklaimnya sebagai milik sendiri. Harap dibedakan, ini adalah referensi, mencontoh untuk menggunakannya sebagai belajar. Oke, di sini saya ada untuk mendefinisikan pose tersebut. Setelah menemukan garis-garis tersebut, barulah kita bisa mencari garis untuk bagian lengan dan bagian kakinya, dan ingat tetap harus dibuat simpel. Contohnya ini saya sempat coba ya untuk waktu 30 detik, simpel saja, tidak perlu terlalu banyak. Di sini terlihat ya huruf C-nya tadi seperti bentuk huruf C, kemudian garis bagian bahu, kemudian garis bagian pinggul, barulah bagian lengan dan kakinya, hanya berupa garis saja. Tadi kita sudah coba analisa satu, sekarang kita coba analisa yang kedua. Pose di sini, line of action-nya bentuknya seperti huruf S, ya. Sudah dari sini dari kepala kemudian ke bagian sekitar dada,
itu melengkung ke satu arah, dan saat ke bagian kaki itu melengkung ke arah lainnya. Setelah itu, seperti yang tadi sudah dikatakan, cari bagian garis bahu, dan kemudian cari bagian garis pinggul. Setelah itu, lengan dan kaki tentunya. Bisa dilihat di sini, bentuknya melengkung ke satu arah, dan kemudian melengkung lagi ke bagian satu arah yang lainnya. Kalau misalnya bentuk melengkungannya tidak persis, seperti contoh, itu juga tidak masalah. Bahkan kadang-kadang membuatnya lebih melengkung pun juga tidak apa-apa, karena gerakan itu kan aslinya dia bergerak, begitu, tidak statis, tidak diam saja. Nah, melengkung yang berlebihan itu juga bisa membantu menunjukkan gerakan tersebut. Oke, karena sudah kita analisa, sekarang kita coba sama-sama latihan. Buat badannya.